Gendang. Okey, ini gambar dia. Tengok dulu. Okey, gambar gendang. Okey, nampak? Gendang. Okey. Ingat eh, tak ada gendang depan, gendang belakang. Okey, yang ada gendang bahagian tuk, bunyi dia tak dengan dum. Okey. Tak, biasa dia punya bulatan, dia punya permukaan ni yang kecil, bunyi yang dung, bunyi dia yang besar. So nanti kalau kamu ketuk dia kan, itulah bunyi dia, tak dan dung. Okey. Ini cikgu tunjukkan permukaan dia. Ini adalah gambar gendang dia. Kamu tengok dalam modul kamu. Ini adalah permukaan. Ya, yeah. Okey, ini yang kecil, ini yang besar. Okey. Next. Bila kamu nak main gendang? Okey, gendang, instrumen gendang cikgu tak bagi belajar lagi dalam kelas sebab dia ada cara permainan dia, dia ada tempo dia. Okey. Dekat dalam notasi penuh, kalau kamu tengok tak silap cikgu muka surat yang ke 10 ke ke 11. Okey, ha ini dia. Ini adalah notasi penuh. Okey, nampak tak? Okey, notasi penuh. Buat petunjuk situ kan. Ni, notasi penuh. Ha, okey, dalam notasi penuh dia ada tunjukkan isyarat dia kat sebawah tu. Okey, ni nampak tu ada note, lepas tu bawah dia ada T, ada D. Okey, T maksudnya ketuk. Pak. Kemudian ada D. Maksudnya kalau T tu dash T ketuk yang mati eh. Maksudnya kalau kamu dah ketuk, tak boleh lah kotak ni eh. Ketuk tak angkat. Okey? Ha. Bahagian tak dan juga dum. Okey, kalau bahagian D yang besar. Okey, dum yang besar tu kamu ketuk, kamu angkat. Okey, macam tu lah. Dan juga DT, ketuk serentak. Okey. Jadi kamu boleh gunakan, kalau kamu cuba nak cuba bermain dengan notasi ini. Sama juga, tempo ni adalah 4. Contoh ketiga rest, dia akan ketuk. Dia tak sama dengan notasi gamelan tobok ini. Okey, biasanya kalau untuk gendang, kita akan ada insentif lain, apa intervensi lain untuk mengajar dia, bukan terus main. Okey, cikgu rasa dah lengkap semua instrumen cikgu tunjuk. Jadi apa tugas kamu? Kamu kena latih macam mana cara nak bermain. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi pada video akan datang.